Hai semua, kembali lagi di channel Wicraft. Di video kali ini aku mau buat konektor masker rajut seperti ini. Dan ini caranya mudah banget ya. Yang mau tahu cara buatnya, saksikan videonya sampai habis. Bahan yang aku pakai ini ada benang rajut polikilat ya, merek Arafa, aku belinya di Shopee. Ada headband ukuran 4 dan juga 3 dan juga 4. Nah, sekarang kita mulai dari buat simpul atau slip knot. Perhatikan baik-baik ya. Lalu kita buat 4 rantai. Terus kita buat tusuk tunggal di lubang kedua setelah rantai pertama seperti ini. Jadi kita pakai tusuk tunggal ya, satu. Ini kita isi satu. Dan di lubang yang terakhir kita isi tusuk tunggal sebanyak 3 kali di lubang yang sama. Dan 3. Kemudian tambah 2 rantai. Lalu kita balik seperti ini. Nah, ini kita mulai lagi di lubang yang kedua. Ini 1 2. Nah, kita mulai di lubang ini. 1 tusuk tunggal setiap lubang. Isi 1, di lubang berikutnya juga kita isi 1. Lubang selanjutnya baru kita isi 3 tusuk tunggal di satu lubang yang sama. 1 2 dan 3. Kemudian kita tambah 2 rantai lagi. Kita balik lagi dan kita isi lagi di lubang yang kedua. 1 2. Di sini kita isi 1 tusuk tunggal. Di lubang berikutnya isi 1. Di lubang berikutnya kita isi 3 tusuk tunggal. Kita kasih 2 rantai lagi. Kemudian balik lagi. Dan di lubang keduanya ini kita pasang, kita masukkan, kita buat 1 tusuk tunggal. Di lubang berikutnya juga 1 tusuk tunggal. Di lubang selanjutnya baru kita isi 3 tusuk tunggal di satu lubang yang sama. Jadi caranya nanti seperti itu terus sampai selesai ya.
ini udah jadi ya. Ini kita tambah dua rantai. Sekarang kita mau buat rantai pengaitnya. Di lubang kedua ini aku isi satu rantai. Di lubang selanjutnya aku buat slip knot. Lalu aku buat 14 rantai. Masukkan di lubang yang sama, lalu kita slip knot lagi. Dan di sini kita buat 3 tusuk tunggal di satu lubang yang sama. Di lubang selanjutnya ya. Kasih satu rantai, lalu kita potong. Ini sisa talinya atau sisa benangnya kita selipkan di sela-sela benang ini. Lalu kita bakar. Sekarang kita buat tali pengaitnya di sisi sebelahnya. Ini kancingnya udah aku pasang. Hasilnya seperti ini ya, imut-imut. Oke, terima kasih yang udah nonton videoku sampai habis. Dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru aku. Nantikan video selanjutnya dan terima kasih.